Oke bang dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi saya mau vlog lembu dulu. Ini saya sambil iklan ya. Ini ada lembu jantan jantan bongkaran tahun depan. Nah ini lembunya di sini. Kita masuk dulu ya biar lebih enak melihatnya. <tuh> nah jadi ini baru masuk ya kan kawan yang kemarin tuh sudah diangkat dikirim ke binjai nah ini baru masuk seperti ini dia penampakannya heh bangkit kita bangkitkan dulu ya oh lah bangkit bangkit nah, jadi biar lebih gampang dari dalam aja nah ini kan kawan nah ini kan kawan nah jadi ini lembu totalnya 5 ekor kalau untuk tinggi badan itu kira-kira sekitar 108 sampai 110 nah ini kondisinya baru masuk dan lembu ini itu bisa dikereng kereng itu lembu yang ditetapkan untuk dikandang diharit tarikan ataupun dikasih makan tambahan dan bisa juga diangon ya kan kawan diangon diliarkan di umbaran yang penting asal ada rumputnya dia makan sendiri bisa karena ini memang pada awalnya lembu ini tuh dibiarkan dilepas di lapangan kayak gitu nah jadi begitu dianya kawan-kawan beli nanti jangan repot-repot harus bagaimana bisa dibuat umbaran di sana, di ikat pindah, bisa diangon, dan juga bisa dikandangkan. Ini kondisinya sekarang sudah kenyang-kenyang. Nah, ini padahal kita kasih rumput babatan dari lapangan depan, ada di babat mesin. Rumputnya seperti ini, campur-campur dengan lumpur, tapi dia tetap kenyang-kenyang nih ya, makannya kuat dan ini sudah masuk kriteria kurban ya kan kawan ya hanya tinggal usia saja itu tadi yang saya bilang di tahun depan kalau sekarang dipelihara ini tahun depan pasti bakalan masuk nah untuk kriterianya seperti yang kita lihat lembunya sehat yang terutama yang kedua itu ya lembunya ini tidak cacat ya telurnya dua kalau lembu jantan kan telurnya dua ya kan harus dua nggak boleh satu kalau satu itu cacat berarti dan kakinya ada empat pastinya ya kan ya kakinya empat lah ya maksudnya kakinya itu enggak pincang dan tidak sakit ataupun nyeret-nyeret jalannya yang seperti pikatan ataupun bagaimana kan dan di sini bisa kawan-kawan lihat sendiri lembunya ini mulus tidak ada kecacatan di bagian tubuh ataupun luka-luka ataupun seperti koyak gitu terus sembuh tidak ada ini mulus semua ya nah ini tingginya sekitar 108 sampai 110 dan di sini kita lihat forumnya sudah forum-forum tua ya kan kawan nah jadi insya Allah sangat masuk untuk tahun depan kalau sekarang di tinggi 108-110 kemungkinan nanti di waktu bongkar dianya itu sudah mencapai di 120 125 begitulah tingginya dan mungkin ada yang paling tinggi nanti di 127 gitu kan ataupun di bawahnya bisa tapi itu sudah masuk kriteria untuk lembu kurban itu sudah masuk banget karena zaman sekarang ini kalau untuk nyari lembu yang tinggi-tinggi kali juga susah ini udah bagus lah kalau seperti ini saya bilang ini bukan Aceh ya ini lokalan campuran ada PO nya juga PO lokal juga ini nanti bobotnya kira-kira kalau makannya cukup di 120 Pokoknya di angka 100, 120 gitu nanti keluar ini Kalau kita kasih makannya itu cukup di tahun depan Nah jadi bagian kawan yang berminat monggo ya Ini 5 ekor baru masuk Belum ada yang meminang Silahkan saja dipinang Siapa tahu berminat ya kan Nah sekarang ini memang lebu jantan lagi apa ya Lagi lagi marak-maraknya jadi harganya pun juga lumayan kan kawan kalau sekitar lima tahun silam kalau segini-segini itu harganya masih 7 jutaan kalau ini kita buka harga di 9 juta 200 negonya nggak banyak ya kan kawan ya itu harga kawan-kawan aja mungkin kawan-kawan yang lokasinya di wilayah Sumatera Utara mungkin paham lah ya kan kalau untuk jantan-jantan gimana ini sekarang ya kan bukan hanya mahal tapi juga sulit untuk mendapatkannya mending mahal tapi ada barangnya kadang-kadang udah mahal barangnya itu susah kadang-kadang ada tapi nggak sesuai speknya gitu ya kan kita di sini terus terang aja kalau lembu lembu Aceh nggak masuk ya lembu lembu Aceh itu yang kayak keledai itu nah jadi kita nggak masuk jadi kita paling bawa itu ya lokal lokal PU kayak gini di tempatan kita pun banyak juga lembu-lembu Aceh cuman kita nggak masuk memang karena Waktu pas nanti kita pelihara selama satu tahun Ternyata dia mau-mau Gak keluar kan kawan Usianya sih cukup Cuman yang nggak keluar ini tadi Peminatnya itu kurang Nah jadi istilahnya itu Paling bobot kilonya itu nanti Keluarnya di 70, 80 kayak gitulah Nanti tingginya di semeter Semeter 10 pun jarang kali lah Paling satu meter 1 meter lebih gitulah lembu-lembu Aceh udah bisa kurban kalau udah segitu nah jadi kan kawan kalau berminat monggo lah kabari ini alamatnya di kisaran Asahan Sumatera Utara di desa Mekarsari kecamatan Buntu Pane. nanti saya tulis juga nomor whatsappnya di deskripsi boleh ditelepon ya nah jadi kalau untuk harga dijemput itu nanti bisa kita negosiasi lagi tapi kalau untuk diantar nanti kita negosiasi lagi nganter kemana ongkosnya berapa nanti kita sesuaikan aja kayak gitu loh kawan yang penting sesuai lembunya speknya seperti ini tidak saya lebih-lebih tidak saya kurang-kurangi ya seperti yang ada di hadapan kita ini seperti apa ya ya semoga ketemu jodohnya oke kan kawan ya gitu aja saya Dika kandika vlog salam dari kisaran Sumatera Utara oke monggo dikabar ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh